Hai gang, good morning YouTube. Aku dah duduk sampai kat office. Sekarang baru pukul 7.30. So, apa yang kita boleh buat sekarang adalah tidur. Dah pukul 9, jadi kita orang nak pergi makan. Dia ada notes sendiri, maksudnya aku cuma dengar dia akan cakap nota tu. So, mudah kerja aku sebenarnya. Senang buat study benda ni. Gang, 7:30 pagi. Kalau yang memburukkan aku adalah aku punya assignment basah kat dalam ni sebab hujan tadi, dah lebat gila. Tak tahu macam mana aku nak hantar. Hey gang, aku just nak update sikit beberapa perkara tadi dalam kelas. Aku dah tak lambat, tak vlog sangat hari ni sebab aku terlalu busy. Dalam minggu ni saja aku settlekan satu assignment dan aku saja untuk dua exam, iaitu PCIEA dengan TBE, which is PCIEA besoknya paper. Aku tak minta lagi cuti, tapi tengoklah aku buat macam mana esok. Hari satu aku dapat job untuk t-shirt to the next project upcoming this weekend lah. Lain daripada tu, aku rasa aku kena lay out beberapa perkara. Next week akan lagi hell sebab ni rasa macam aku nak kena settlekan aku punya assignment untuk Dr. Az plus assignment untuk Prof. Gas punya. Aku kena buat double for next week sebabnya Prof. Gas plus Dr. Az punya assignment, dua-dua assignment untuk 1000 patah perkataan yang aku kena siapkan. Yang paling sakit hati tadi adalah aku tak salahkan hujan ke apa, cuma aku salahkan diri aku juga adalah aku guna printer office untuk print assignment aku. Lepas tu turn out tadi ada problem pula sebab assignment aku basah. Bag aku ni bocor. Bukan bocor lah, aku, dia basah belah bawah ni. Jadi laptop aku pun ni basah ni, laptop aku ni belum kering lagi. That's why assignment aku pun basah juga tadi. Aku dah sampai kelas baru aku tengok tahap basahan tu macam mana. Nasib baik tulisan boleh dibaca sebab printer office aku laser jet. Oh, lega tu. Aku lambat upload vlog aku sebab aku mencari tune lagi untuk editing vlog tu. Aku tak dapat nak commit benda tu seperti mana hari-hari biasa. Aku dah ada assignment setiap minggu ni, aku kena fokus pada benda yang sepatutnya aku fokus. Aku memang tak boleh fokus banyak benda dalam satu masa. Dan kerana exam PCIEA ni besok, so aku boleh cakap lepas besok baru kepala otak aku free sikit untuk isi kaduan assignment Dr. Ras plus progress dua assignment tu. Ya, frankly speaking, next week pun dah kena prepare untuk assignment profile ni. So ya, itu pun pain in the ass juga. Anyhow guys, thank you. Itu saja yang aku nak ceritakan hari ni. Ya, sebabnya aku rasa banyak benda aku nak cerita ni, tapi aku tak ada masa nak cerita ke korang. This week aku nak kena buat design untuk Lion King t-shirt. Dan ya, akan ada video untuk printing t-shirt lagi. Ya, that's all guys. Itu saja, bye. See you on the next vlog.